Minasan, konbanwa. Berjumpa lagi di Travelogue, Travel Vlog Elo dan Gue. Malam ini gue lanjutin jalan-jalan di Tokyo, tepatnya di daerah Ginza. Seperti halnya Shibuya, Ginza juga terkenal sebagai pusat belanja. Bedanya, Ginza lebih dikenal sebagai pusat perbelanjaan yang elit dan mewah. Tidak heran memang jika di sepanjang jalan ini kita bakal menemukan toko-toko dari brand-brand premium. Sekarang kita lagi ada di kawasan Ginza, di tempat pusat komersial juga Jepang. Tapi brand-brandnya juga kayaknya lebih mahal. Ginza ini juga ada Apple Store. Jadi kalau mau beli gadget Apple terbaru bisa beli di sini. Suasana Ginza tidak seramai Shibuya atau Harajuku, jadi cocok bagi turis yang kurang menyukai keramaian. Di Tokyo Metropolitan Government Building terdapat sebuah observatory indoor yang terbuka untuk umum dan dapat dimasuki secara gratis. Di observatory ini kita bisa melihat pemandangan kota Tokyo dari ketinggian 202 meter. Selain itu, di sini juga ada fasilitas lainnya seperti teropong time travel, toko souvenir, dan juga kafe. Selain itu di sini juga ada perangkat virtual reality di mana nanti para pengunjung bisa melihat Tokyo di masa depan dan Tokyo di masa lalu itu seperti apa. Jadi mereka bisa melihat perbandingan.
Sekarang gue harus kembali ke Shinjuku untuk kemudian menaiki express bus menuju kota Osaka. Tapi sebelum itu, gue mau main gachadon dulu. Semoga beruntung ya. Dapat korcik. Kalau jadi kepala ini badannya. Cute banget kan. Hey guys, sekarang gue udah ada di Shinjuku Expressway Bus Terminal atau Terminal Bis Express antar kota yang ada di Shinjuku, Tokyo. Dan rencananya gue mau pergi ke kota lain yang ada di Jepang, yaitu kota Osaka. Dan Osaka ini merupakan sister city dari kota Surabaya. Ikutin terus hanya di travel vlog gue, travel vlog, hello dan gue. See you guys!